Meja untuk belajar. Wah, kalau saya bukan untuk belajar lagi. Saya bisa untuk kuliah, saya bisa untuk apa ya? Nah, di sini ada peraturannya dari Western Papir Hotel. Anda bisa baca di sini ya. Proses hari ini kebetulan saya nginap ya, nginap di Best Western Papilo Hotel di Surabaya. Oke, nah, kita akan cek sedikit bagaimana situasi kamar. Dan ini adalah kamar deluxe. Kamar deluxe ini dibawahnya suite ya, yang saya tidak merokok, jadi tidak ada ruang merokok di sini. Oke, oke. Nah, kita lihat ini. Ini tempat singgasananya, oke? Tempat tidurnya. Pantainya ada satu, dua. Jadi saya sama istri, ya saya sama istri. Sorry ya, saya sama istri berdua aja. Dan ini lukisannya, wow, ini lukisannya Surabaya tempat dulu. Surabaya tempat dulu. Ini lampu tidurnya dua, kanan kiri. Jadi kalau ini dimatiin biar gelap, sana matiin biar gelap. Ini ada semacam alarm ya. Nah, alarm tinggal Anda mau bangun tidur jam berapa. Ini ada untuk setel TV ya. Ini ada stop kontak. Ini ada lagi ya. Di sini, waduh, ini apa tempat, oh, buat matiin ini ya. Matiin tempat tidur, lampu tidur. Ini ada telepon, jadi kalau Anda ada darurat, Anda bla 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 bla. Ya. Ya. Anda bisa pesan. Oke, ini untuk catatan. Kalau Anda mau catat apa aja di sini, yang penting Anda jangan catat galau, ya. Oke, lanjut. Nah, ini buat tempat nyantai. Jadi kalau Anda capek, ya, Anda bisa duduk di sini. Lampunya jelas. Kalau Anda mati lampu, Anda bisa ketiduran di sini. Oke? Jadi nggak kalah sama yang tempat tidur sana. Ini kalau Anda capek di sini, ya. Nah, ini ada mejanya. Di sini ada keperluan kalau ada mau pesan makanan di sini. Oh, Anda tinggal pesan minuman atau makanan, Anda tinggal baca di sini, habis itu Anda telepon di sini. Oke? Okay? Nah, ini mejanya. Ini juga bisa untuk main angklok, bisa. Bisa untuk catatan-catatan, bisa. Oke. Okay. Nah, ini kelambunya. Ini kelambunya kelihatan gelap ya. Kelihatan gelap. Ini saya berada di lantai 9. Jadi kalau kita buka, wow, ini sinar mataharinya terang sekali. Wow, dan pemandangan di sana, wow, ini pemandangan sana masih sawah, masih sawah. Lihat. Wah, masih sawah ya. Oh, ternyata di Surabaya masih banyak sawah. Tuh, itu petanya lagi apa ini tuh. Nah, oke. Okay. Ini pemandangan dari luar kamar. Lanjut. Ini meja untuk belajar. Wah, kalau saya bukan untuk belajar lagi. Saya bisa untuk kuliah, saya bisa untuk apa ya. Nah, di sini ada peraturannya dari Western Papilo Hotel. Anda bisa baca di sini ya. Perlengkapannya semuanya ada di sini. Anda bisa duduk santai di sini. Anda bisa baca kitab di sini bisa, atau nulis di sini bisa. Tapi ingat, saya baca Anda jangan sambil gini. Oke, okay. Nah, ini ada lampunya. Kalau Anda capek nulis, tinggal matiin aja. Tinggal cabut, atau ini matiin. Oke, okay. Ini untuk meja nyantai, meja belajar, meja kerja. Nah. Oke, okay. Lanjut. Ini TV-nya LED-nya. Nah, ini bukan Endos ya, Nanti LG, bukan Endos. Tapi kayak LG tahu, bisa Endos saya. Siap. Ini TV-nya LED, kurang lebih berapa inci nih?
lumayan ya. Kalau bisa buat nonton bisa mantap sekali. Lanjut. Nah, ini pengatur AC. Jadi kalau Anda kedinginan bisa gedein biar agak panas. Ya, pengatur AC-nya. Lanjut. Ini ada keperluan untuk minum. Satu, dua, berarti saya sama istri. Minuman, satu, dua. Saya sama istri. Panas, ada Lipton, ada Tropicana Sim, pun endorse. Ada Apple Cream, ada Nescafe. Mudah-mudahan kalau yang baca bisa endorse saya juga bisa. Ya. Ini ada untuk pengaduk, minuman. Oke, komplit. Di sini ada mini bar. Wah, dingin. Belum ada minumannya, bisa kita pesen. Ini minibarnya. Ini buat tempat taruh barang-barang saya. Ups, ini perlengkapan saya. Ini tempat sepatu. Wow, ini ada sepatu untuk hotel. Nah, ini ada perangkas. Jadi kalau Anda punya barang berharga di sini Anda bisa simpan ya. Ini barang berharganya. Kita lihat di sini apa nih? Wah, ini mungkin Anda bisa buat nyimpan barang perluan lain, bisa simpan di sini, oke? Okay? Nah, di sini kalau Anda mau nyuci, mandalam, mau laundry, tinggal data. Nah, ini untuk gantungan, pakainya sliding. Ya, saya bukaan ya. Ini temen ini sliding ini. Ini untuk gantungan baju. Wow, wow. Nah, ini tinggal atur aja. Oke. Untuk gantungan baju. Nah, ini jelas untuk kartu pengatur nyala lampu. Nah, kita lihat bagian toiletry. Wastafel untuk sikat gigi, untuk cuci mulut ada ini. Ini hair dryer. Jadi kalau habis basah-basah tinggal hair dryer ya. Ini toiletry-nya. Oh. Bersih ya. Bersih. Ini ada pengatur, ini ada, komplit. Lanjut, ini bagian untuk shower. Ini showernya. Ini tinggal atur, panas, dingin. Ini ada sampo, ada shower gel. Komplit. Ini untuk atur haduk. Ini menaruh tangan. Komplit. Nah, ini kan ini handuknya untuk lebih. Kalau handuk mau pakai lagi tuh. Oke. Ini bagian latrinya. Lanjut. Ini tempat berkaca. Bukan untuk tempat persemedi. Inilah kaca. Oke. Sampai jumpa di Best Western Pavilion Hotel di Jalan Ahmad Yani 176-178 Surabaya. Oke, saatnya saya mau